Ya udah mulai habis Pak ya, jam segini ya Pak ya. Alhamdulillah tadi yang baru pesanan di balai desa Pak. Oh pesanan di balai desa. Terus kasih juga kecap. Wah nikmat duniawi banget. Oke, jadi hari ini aku masih ada di Kota Ngawi. Aku nggak tahu ini daerahnya namanya apaan. Cuman masih banyak sawah-sawahnya kayak gitu, guys. Dan aku kali ini mau hunting kuliner bakso nih. Dan aku kebetulan nemu bakso beranak. Bakso beranak di daerah apa, aku nggak tahu. Ini katanya daerahnya namanya Salelor Kulon Dalan. Ya, nanti detailnya bakal aku cantumin di kolom deskripsi. Ini daerahnya di mana? Moga aja nemu untuk maps-nya. Jadi, biar kalian bisa langsung ke sini tanpa bingung-bingung. Dan coba kita lihat menunya. Ini namanya warungnya Warunge Wong Tani. Harganya mulai dari 5.000-an, bakso tanggung 5.000-an. Terus ada yang unik nih. Bakso beranak, bakso urat, bakso tumpeng, bakso cinta itu harganya masih terjangkau gitu loh. Aku udah penasaran sih, segede apa bakso tumpeng, bakso beranak dan yang lainnya. Langsung aja kita tanya-tanya dengan pemilik warungnya yuk. Halo, dengan Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Siti. Oke, Mbak Siti. Ini nama warungnya Warunge Wong Tani ya, Mbak ya? Bukanya setiap hari atau? Ya, setiap hari. Tapi kalau repot ya. Oke, jadi dari Senin sampai Minggu buka terus ya, Mbak ya? Kalau jamnya itu udah mulai siap jualin itu jam berapa, Mbak? Ya, dari pagi. Pagi? Sambil beres-beres ya. Oh, iya. Jam 9 ke atas sudah siap melayani ya? Tutupnya kira-kira jam berapa, Mbak? Ya, tergantung. Ya, kalau masih ada orang, itu terbuka. Sampai malam. Sampai malam? Malamnya jam berapa, Mbak? Ya, 10 ke atas masih bisa. Oh, 10 ke atas masih bisa. Tapi bisa habis lebih cepat dari itu ya, Mbak ya? Oke. Mbak, ini aku boleh lihat baksonya kayak gimana, Mbak? Oke. Ini bakso tumpengnya, bentar. Aku terang dulu. Ini bakso tumpengnya ukurannya segitu ya Mbak ya? Itu seporsi isinya bakso tumpeng terus sama apa aja? Yang kecilnya 5. Oh, bakso tumpeng yang kecilnya 5. Itu harganya tadi berapa? Aku lupa. 7.000. Lumayan gede loh nih bakso tumpengnya. Ada isinya nggak Mbak bakso tumpengnya? Telur sama daging. Oh, ada telur sama... Oke. Ada telur daging sama puyuh. Telur puyuh sama daging. Iya. Kalau bakso beranak sama juga ya? Telur puyuh sama ati. Telur puyuh sama ati. Ada bakso kecilnya 5 atau? Ada kecilnya 4 kalau yang beranak. Oke. Terus sayang itu bakso cintanya lagi nggak ada atau gimana Mbak? Cintanya nggak ada soalnya sama kayak tumpeng cuma bentuknya aja beda. Oh. Peminatnya kurang jadi langsung bikin tumpeng aja. Oh, tumpeng sama bakso beranak aja ya Mbak ya? Ya udah, aku udah penasaran Mbak. Boleh dibikinin bakso tumpeng dan juga bakso beranak Mbak, satu porsi. Ini daging sapi atau daging ayam sih Mbak? Iya campur. Campur. Bisa ngabisin berapa kilogram Mbak sehari Mbak? Saya nggak tahu, masnya yang bikin. Oh, yang tahu masnya ya, suaminya yang tahu ya. Kalau berapa porsinya tuh ketahuan nggak sih Mbak? Ya nggak ngitung lah ngitungnya pasti habisnya ya Mbak ya segitu ya. Ya kadang-kadang namanya jualan yuk monokai. Iya bentar Mbak yo. Bakso tumpeng tapi Mbak misalkan Mbak ya ada yang bakso tumpeng terus pesennya sepiring bakso tumpeng sama bakso beranak bisa nggak ya? Bisa. Berarti bayarnya 13. Ya. Oke siap, ya udah ini dia penampakannya, ya udah langsung aja kita pindah ke meja Mbak. Oke guys, ini dia bakso beranaknya, penampakannya kayak gini. Ini bakso beranaknya gede segini, terus ada bakso kecil-kecilnya 4. Katanya di dalamnya ada isinya. Ayo kita bedah. Ini segini nih seporsi 6.000-an.
isiannya ada ampela ati. Sama telur puyuh nih. Ampela ati dan telur puyuh segini 6.000. Wow, kacau. Mantap sini. Terus kalau yang ini bakso tumpengnya, isiannya ada pentol 5, ada bakso kecilnya 5, terus ada bakso tumpengnya itu sendiri. Segede ini loh, kacau nggak tuh? Ini segini tuh 7.000-an dan dalamnya ada isiannya. Aku udah penasaran sih buat nyobain baksonya dari warungnya Wong Tani. Ya udah, langsung aja kita cobain yuk. Tapi sebelum itu aku pengen nyambel yang ini dulu biar kelihatan lebih mantap. Kasih sambelnya. Terus kasih juga kecap. Wah, nikmat duniawi banget. Oke. Ini jadi lebih mantap lagi. Oh. Warnanya merah-merah hitam. Mantap. Ini dia bakso beranaknya. Wah, mantap. Yuk cobain, Om. Mantap nggak? Mantap. Terus, nikmat dunia nggak? Nikmat dunia, Bu. Isiannya ada apa aja, Mam? Ada pelati, pentol, sama itu apa namanya? Telur apa? Telur puyuh. Telur puyuh. Nih, telur puyuhnya ada keluar. Mantap. Oke, jadi ini bakso tumpengnya lo gede banget seperti ini. Aku udah penasaran buat nyobain sih. Bagi kalian yang baru nemu channel YouTube yang saat ini, terserahmu, sak karmu, sak bebasmu mau like, komen, subscribe, atau share. Ya udah, sebelum kita makan, jangan lupa kita berdoa agar makanan yang kita makan berguna bagi tubuh dan kesehatan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya udah, langsung aja kita makan bakso tumpeng yang satu ini. Aku udah penasaran banget, asik. Bakso tumpengnya gede banget. Wow, makan. Mantep banget. Dalamnya ada ini telur puyuhnya. Isinya padat banget, asis. Ada tetelan lemak, ampela ati. Mantap. Mbak, tambah bakso beranaknya satu lagi, Mbak. Iya, Mbak, ya? Siap, apa? Isinya apa dikasih? Harus? Baru lagi, Mbak. Udah habis, coy. Ternyata satu porsi udah itu sih, udah kenyang sih. Cuman aku, apa ya, pengen lagi gitu loh. Kan bakso itunya kan bukan makan besar, kan? Itu hanya maksudnya jajan gitu loh. Jadi aku tambah lagi seporsi lagi. Karena rasanya sungguh nikmat duniawi. Kalian wajib cobain kalau kalian lagi mampir ke Kota Ngawi. Dan ini dia, bakso beranaknya udah jadi. Wow, kemebu, panas banget. Bakso beranaknya, aku nambah seporsi nih. Tadi bakso tumpeng, ini bakso beranak kali. Wow, makan. Panas. Bentar. Oke, mungkin udah adem ini. Bakso beranaknya, wow, makan.
ini adonan pastinya udah gurih. Nambah lagi kuahnya. Wow. Dalamnya udah ada kelihatan buah bakso. Kasih sambalnya yang begitu endul dulu. Ini dia baksonya, kasih kecap. Menggoda banget gak tuh? Gede banget. Makan. Mantap, mantap. Mantap gak, Bang? Mantap sekali. Kenyang, Mam, ya? Kenyang sekali aku. Wah. Ada telur puyuh lagi, bakso, dan juga ada amplati. Bentar, pedes. Wow, makan. Puyuhnya. Wow. Kenyang banget. Mantap, asih. Seporsi nggak cukup, dua porsi kenyang banget asli. Karena cobain bakso tumpeng dan juga bakso beranaknya di warungnya Wong Deso. Warungnya Wong Tani apa warungnya Wong Deso? Warungnya Wong Tani. Pokoknya ini rasanya sungguh nikmat duniawi. Gimana, Mam, rasanya? Mantap nggak? Mantap. Nikmat duniawi nggak? Nikmat duniawi. 1-10 dapat berapa? Dapat 9,5. Dari kemarin-kemarin ngasihnya 8, sekarang 9,5. Asik. Kayaknya bekal langganan nih, dekat ya dengan tempat kerjaan soalnya. Betul. Yaudah, nanti bakal aku bungkusin buat bapakku dan juga untuk adikku, karena ini beneran mantep sih. Mungkin sekian dulu. Oke, dengan Pak siapa, Pak? Pak Agus. Pak Agus, tadi Bu Siti istrinya ya? Iya. Bu Siti istrinya. Nama julukannya Pak Agus Gada. Pak Agus Gada. Gada. Yeah. Orang sini kenanya itu ya, Pak, yeah, ya. Kan orang sini. Pak, ini bakso warungnya Wong Tani ini di daerah mana sih, Pak? Ini di daerah Kandangan Gang Salelor. Daerah Kandangan Gang Salelor. Ya, Kandangan Jalan Supriyadi KM5 Gang Salelor. Oke, siap. Salelor ya. Yeah. Oke, Pak, aku kan tadi kan katanya tanya-tanya kan. Ini pakai daging ayam atau daging sapi sih, Pak? Ini kombinasi. Oh, kombinasi. Kalau pakai daging sapi ini enggak ngangkat. Oke, heeh. Iya. Tapi harganya terjangkau sih, Pak, dari 5.000 sampai 7.000 yang paling mahal ya, Pak, ya. Dan jadi ukuran, dari segi namanya juga warungnya Wong Tani. Pertama di sini kebanyakan kan
petani semua. Iya. Ekonominya, mohon maaf, iya, ekonominya kan minim. Iya. Di bawah standar, di bawah UMKM, saya memberi apa itu namanya supaya petani bisa menjajan bakso di mana. Iya, biar bisa ngerasain kuliner iya, yang iya, mantap iya, gitu ya. Iya. Boleh lihat lagi Pak baksonya Pak. Ini emang ini kalau ini tiap hari itu penuh ya Pak ya bikinnya Pak ya? Iya penuh. Ini yang bakso tumpeng ini berana. Iya udah mulai habis Pak ya jam segini ya Pak ya? Alhamdulillah tadi baru pesanan di balai desa Pak. Oh pesanan di balai desa. Ya, balai desa. Sehari itu bikin patokannya siapa sih Pak? Tepung adonan atau gimana Pak? Adonannya habis berapa kilo Pak sehari Pak? Alhamdulillah ini baru mulai 10 kiloan baru 10 kiloan. 10 kiloan per hari itu pasti habis ya Pak ya? Insya Allah habis. Insya Allah habis. Ya, ya. Oke Pak. Terus selain itu Pak, ini udah buka berapa lama sih Pak di sini Pak? Baru sekitar 2 tahunan. 2 tahunan tapi peminatnya udah banyak ya Pak ya? Sudah laku. Pertama ini cuma kedai kopi. Kedai kopi? Iya, pertama kedai kopi. Karena kemarin pernah punya pengalaman jualan bakso, saya coba-coba. Oh iya, baksonya mantap sih Pak. Aku sampai tambah 2 kali yes, tadi. Niki bungkus mele Pak, kale Pak. Kale. Bakso beranak. Mantap banget. Mungkin kedepannya bakal jadi langganan nih Pak. Alhamdulillah. Siap. Mungkin tempatnya masih sederhana Pak. Iya. Dulu emang pernah jualan di mana Pak ini Pak? Pernah jualan di Jakarta Pak, di Tangerang. Jakarta, oh jauh banget ya Pak. Pantesan kok ada bakso tumpeng. Iya. Kan bakso tumpeng kalau di restoran kan bisa sampai 40.000 ya Pak ya. Sampai 60.000 bahkan ada loh. Iya. Ini cuman apa itu namanya? Saya memberi inovasi baru di wilayah sini kan belum ada. Iya, dan belum ada dan harganya terjangkau. Iya. Di perut pun kenyang. Iya, rasanya benar. Pun enak. Iya, Pak. Mantap. Belajar-belajar, Pak. Pertama itu bikinnya sedikit-sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah banyak peminatnya. Awal-awal itu bikin adonannya berapa kilo Pak? Pertama bikinnya cuma berapa? 3 kilo. 3 kilo. Sekarang terakhir 10 kilo ya Pak ya? 10 kilo bahkan sampai 15 kilo. Bahkan sampai 15 kilo. Kalau pas ada pesanan itu sampai 20. Iya sampai 20. Ini baksonya nggak perlu bumbu udah itu ya? Udah gurih ya Pak ya? Oh gurih. Kalau nggak pakai kecap, nggak pakai ini langsung. Gurih, kayak sop. Udah mantep ya kayak sop. Kayak sop, bener. Ini dikecapin nggak? Nggak perlu Pak, nggak perlu. Polosan aja. Polosan. Iya, sampainya dibungkus aja. Iya. Menerima delivery order nggak Pak? Siap. Wilayah deket-deket sini aja ya Pak ya? Wilayah Ngiriki Mawon. Halo pemburu kuliner dimanapun kalian berada, gimana? Udah nonton video kulineran aku di bakso beranak yang satu ini kan? Harganya terjangkau banget, mulai dari 5.000-an dan yang paling mahal itu 7.000-an. Aku udah nyobain dua variannya mereka, yaitu bakso beranak dan juga bakso tumpeng, dan rasanya sungguh nikmat duniawi. Tadi aku nyobain bakso tumpengnya aja, cuman aku pengen nyobain lagi bakso beranak. Dasar emang aku kurang kenyang-kenyang aja. Dan apa ya, aku bungkus dua lagi loh buat adikku dan juga bapakku, karena mereka wajib banget nyobain bakso yang satu ini sih. Karena selain harganya murah, porsinya tuh banyak banget. Asli porsinya banyak banget. Kalian wajib sih nyobain bakso yang satu ini. Dan bagi kalian yang merasa terbantu dengan adanya video yang satu ini, aku minta bantuan kalian buat subscribe, like, komen. Terserahmu, sakarepmu, sakbebasmu. Mau like, komen, subscribe, atau share. Yaudah, pokoknya bakso beranak yang satu ini dari 1 sampai 10 aku kasih 9,5. Bener kata ibu aku, ini rasanya beneran mantap sih. Jadi aku nggak perlu kasih nilai ya, 9,5 itu udah istilahnya nilai tertinggi bagi aku sih. Yaudah, bagi kalian yang ada di Kota Ngawi dan sekitarnya wajib banget mampir ke kios warungnya Wong Tani, karena ini beneran nikmat duniawi.